kita gimana caranya membedakan sepatu original atau sepatu KW. Cara ini harus kamu pahami betul loh sob, karena biar kamu tidak salah beli dan tidak menyesali kemudian hari. Halo Sobat Sporty, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Sporty ID. Kali ini kita ada topik menarik nih. Kita gimana caranya membedakan sepatu original atau sepatu KW. Nah, cara ini harus kamu pahami betul loh sob, karena biar kamu tidak salah beli dan tidak menyesali kemudian hari. Nah, okay. Cara yang pertama yang paling penting itu cek reputasi tokonya. Kita gimana sih cara cek reputasi tokonya? Kita bisa cek reviewnya di sosial media, website, ataupun marketplace. Nah, tapi yang cara yang paling gampang itu kita bisa cek toko fisiknya, kalau dia memang punya toko fisik. Karena toko fisik kita bisa langsung cek sepatunya itu dengan original atau tidak. Nah, cara yang kedua ini yang paling juga sering dilakukan cop. Kita bisa cek kode artnya di bagian sepatunya. Biasanya kode art-nya itu ada di dalam sepatu, di seperti sini, atau di sini juga ada, di bagian sini ya, di labelnya. Nah, pastikan kode art-nya itu di dalam sepatu ataupun di sininya itu sama persis. Dan nanti bisa langsung cek di Google atau website resminya kode art-nya itu. Ketika kita cek sana, biasanya muncul langsung sepatunya sama persis seperti yang di sini dan di website resminya. Pastikan warnanya, solnya dan lain-lainnya itu sama persis, karena banyak sekali ketika di warnanya itu mirip, tapi pastikan warnanya itu benar-benar sama persis. Nah, yang ketiga itu dari bahan dan pengerjaannya. Biasanya memang sepatu original itu ketika dipegang itu beda loh sob. Nah, dan dari jari jahitnya itu memang rapi betul, dan biasanya mereka memiliki quality control yang sangat bagus, karena memang mereka udah di pabrik yang memang sudah besar. Nah, demikian video kita gimana cara membedakan sepatu original dan sepatu KW. Nah, jangan lupa buat ikutin terus channel YouTube kita dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share. Dan semoga video ini bisa membedakan gimana caranya sepatu futsal original dan sepatu futsal KW. Semoga tidak salah beli. Oke sob, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.